Kaos bayar tidak? Bayar tidak? Pengennya gratis atau bayar? Kelas 1 baru besok kaos gratis. Tambah tas, buku, alat tulis, dan lain-lain. Setuju mbak Tan, nggak menolak? Setuju. Dan untuk yang berbeda, saya akan pantau pencairan dana program Indonesia Pintar. Kan suka ada yang dapat. Harus diberi, oh dapat bantuan potong katanya Inva. Itu kebodohan Bapak Ibu, jangan mau. Ya? Karena apa? Program Indonesia Pintar, beasiswa apapun itu mutlak kewenangan Bapak Ibu yang menggunakan untuk kepentingan sekolah anaknya. Yang berikutnya kebijakan saya yang lain, masalah tabungan siswa. Masalah tabungan siswa. Ini mohon maaf, Pak Komite, Pak Korwil, perlu saya sampaikan juga di kesempatan kali ini. Saya mohon maaf khusus kepada orang tua kelas 6 atas kejadian hari kemarin. Ya, saya mohon maaf, meskipun Bapak Ibu ikhlas, tapi itu di luar kebijakan saya. Maka saya menugaskan, itu sudah belum ya dikembalikan berapa uangnya? Sudah ya? Sudah, baik. Jadi Bapak Ibu Bucah nitip Ibu Guru ya, karena saya ditugaskan di sini, perintah kalau bukan dari saya jangan dilaksanakan. Ya, paham ya? Paham. Saya tidak mau orang tua dirugikan. Makanya kemarin, gunilah uangnya. Jadi saya tidak mau ada dualisme kepemimpinan. Hari kemarin ada terjadi dualisme kepemimpinan. Saya kecewa di situ dan saya tetap akan berada di posisi orang tua murid, bukan di posisi yang bukan orang tua murid. Tahu ya? Nah, untuk kedepannya, siswa baru tahun depan tidak akan kami terima tabungannya. Sekali lagi, tahun depan kelas 1 tidak menabung lewat sekolah. Saya akan bekerjasama dengan pihak bank, nanti bank turun ke sekolah, anak punya rekening masing-masing di bank. Kenapa Bu? Biar lebih aman. Cuma resikonya ada, namanya di bank kena potongan biaya administrasi. Itu mahal, harap dimaklumi. Ya. Sehingga nanti 6 tahun ke depan, semua anak satu Cinta Jaya sudah punya rekening bank masing-masing, kembali ke hitahnya. Kenapa anak menabung? Melatih untuk hidup hemat. Di mana di bank? Bukan di orang nyantel Bu. Ya kan? Di bank tempatnya itu. Nah, jadi tahun depan anak-anak Bapak Ibu ya akan kami usahakan secepatnya perjanjian dengan bank. Ada bank yang turun seminggu sekali ke sekolah. Putra putri Bapak Ibu silakan kumpulkan 6 hari. Setiap hari apa? Petugas bank datang di petugas bank. Sekolah tidak akan mengurusi tabungan untuk yang kelas 1. Sehingga kalau ini berjalan, siapapun pengganti saya, 6 tahun ke depan kita jadi pemodelan untuk sekolah yang kerjasama langsung dengan bank. Ya? Oke. Kenapa saya berbuat seperti itu? Sekali lagi Bu, karena saya punya harapan besar. Sekolah ini dulunya besar. Ya kan? Ini sekolah besar. Jangan mau jadi kerdil, harus besar kembali. Bisanya bagaimana? Kerjasama. Saya membawa teman-teman guru saya, ya. Bapak Ibu mendukung dari luar sebagai masyarakat. Nah, kaitannya dengan kerjasama, ini saya juga bangga sekali ya kepada para pemuda di EPDN. Tadi di depan sudah membantu parkiran, sampai nanti malam juga masih standby Pak Perwil. Cuma ini Bu, ada masukan. Ada masukan, ini saya tawarkan. Ini kan panggung kita paling jam 1 selesai nggih. Eman-eman banget panggungnya kosong tekan laser. Ada yang pengen dangdutan. Setuju apa tidak? Mau tidak? Mau? Boleh ya? Boleh dangdutan? Boleh? Mas Anto mana? Mas Anto? Kan yang dangdutan para pemuda, Pak. Saya nggak bisa joget, aku. Ini Mas, naik panggung, Mas. Oh, jadi pengen dangdutan sih. Ini buat dangdutan, Mas. Tunggu. Pokoknya ini Bu, sekolah itu nggak akan bisa sendiri kok. Perlu pemuda, perlu masyarakat. Semua golongan kita rangkul. Kita nggak boleh membedakan golongan. Dan nanti malam jangan lupa, kita sambung, kita tutup pekan seni kenaikan kelas kita dengan pengajian. Okay? Jadi kami harapkan nanti malam
bapak ibu dengan bapak-bapaknya, yang bapaknya sekarang berangkat, dan ibunya dengan tetangganya, kita ramaikan, kita niati untuk menuntut ilmu lah.